Elah kagak kena aja. Bal gua. Broy, what's up YouTube? Gua Roy yang Dana, balik lagi sama gua Broy. Kembali lagi ke channel favorit gebetan lo. Jadi dalam video kali ini Broy, baru-baru aja ini viral Broy terkait Buck Johnson yang bisa putar balik anjir. Gila enggak sih? Udah Johnson kecepatan ngebut bisa putar balik. Gokil. Jadi buat lo pengen tahu caranya, kita langsung aja ke dalam gamenya aja. Roy and Gimme. Oke Broy, ini dia. Langsung aja ya Broy. Di sini gua udah nge-pick Johnson dengan skin Saber. Ngomong-ngomong skin Saber ini bakal ada rework atau revamp gitu. Pokoknya jadi lebih keren lah. Jadi kita langsung aja ke dalam gamenya aja ya Broy ya. Oke Broy, ini dia. Langsung aja di sini gua udah pick Johnson. Ya iyalah, tadi kan udah nge-pick anjir tolol. Dan di sini ada hal yang baru ya Broy terkait efek roaming. Buat lo yang udah update kemarin pasti udah tahu lah. Dan untuk lo pengen tahu ini apa-apa aja, bisa lo baca di keterangannya atau cari channel yang sudah membahas hal tersebut ya Broy ya. Zaman sekarang tuh easy banget anjir buat nyari informasi-informasi. Dan kalau bisa lo kalau nyari informasi di channel gua Broy. Gila gue sekalian promosi tai. Jarang-jarang gue promosi. Di sini gua lawan Selena. Kemudian Link dan lain-lain ya Broy. Di sini kita cari dulu level 4 ya. Oke Broy, di sini gua udah level 4. Langsung kita balik ke base tower biar jalannya lebih jauh lah. Langsung aja Broy ya. Oke, di bawah mid aja kali ya, mid. Mid kan mininnya ada tuh, gak ada yang ganggu. Nah, caranya adalah lu cukup klik yang mukul minion itu Broy, yang di bawah basic attack tuh. Tuh lu lihat ya, yang warna ungu di bawah. Cukup begitu-gitu aja Broy, nanti dia balik sendiri tuh. Masih bisa balik lu bayangin aja. Cuma sayangnya di sini gua nggak bisa mengendalikan bug dari Johnson. Biasa mid bang, apaan dah? Tahu, biarin aja. Dan itu ya Broy caranya. Jadi lu cukup ulti. Kemudian lu cari apa namanya klik yang basic attack, yang di bawah basic attack tuh yang buat fokus ke minion. Langsung aja di situ ya Broy. Di sini gue coba sekali lagi, oke? Gue lagi cari. Kita ke atas aja Broy. Let's go. Deja vu. Nah ini lu klik ya yang kill minion. Nah balik. Nah balik lagi Broy. Ya pas banget anjir. Halo. Gila, gila, gila. Balik-balik ke serius. Udah. Pasti tadi Yodora bakal mikir tuh. Wah anjir ada Johnson lewat sini, gue mending ke bawah. Tapi sayangnya ada Natalia. Kemudian gue balik lagi. Gila, gila. Ada siapa nih? Halo. Halo kakak Selena. Ulti kita udah kumpul ya Broy ya. Bentar, gue cari minion dulu. Minionnya belum muncul ke tengah. Sabar dulu, sabar dulu. Yo, kita ke atas tuh ada yang kosong tuh. Ke atas. Kalian kita tunjukin ke Karina dulu, tahu belum ya? Mau terbalik Broy. Ah! Anjir kocak. Gak bisa main gue Johnson. Halo. Halo. Bisa gitu John tuh ya kan, dia belum tahu. Ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Bug Broy, ini bug. Makanya gua coba. Caranya simpel banget Broy. Cukup 3 bahan aja, yaitu ulti, kemudian minion, dan juga skill basic attack lo yang buat fokus ke minion Broy. Easy peasy banget ya kan. Ini kita incer. Dari sini aja, dari sini. Bal gua melele lu. Elah kagak kena aja. Waduh, itu pasti Selena enggak sadar itu. Gua bisa putar balik anjir kocak. War dulu Broy, gila gua dari tadi fokus ngebug doang. Matiin link.
Ayo ayo gue tepin tower, tapi bukan gue nebe. Oh itu Brody tinggal dikit tuh, siapa tuh? Brody bro mati. Nice nice. Yo, kita coba lagi. Nih tuh, klik, balik tuh ya kan, langsung putar balik. Ah, kampret nih dari tadi ya, rusuh banget. Susah. Telan pula gua, kampret. Hajar terus. Let's go. Gua nggak tahu nih ke arah mana ini. Biar angin aja yang menentukan jalan Johnson, bro. Kebal gua. Aduh, itu pasti Brodinya nggak sadar itu. Lagi ini ya kan, lurus straight ya kan, langsung muter balik. Itu pasti Brody nggak sadar tuh, gue berani jamin sih. Ayo Lord dulu ya Lord. Gue roaming. Ayo dapetin. Musuh pada di sini. Gue putar balik. Eight. Langsung bre, ke atas bre. Hajar, gila putar balik kayak gitu kan. Patrick aja gak bakal bisa. Oh my lord, siapa ini? Aduh, coba kalau bukan di tempat musuh loh. Udah mati itu si Brody anjir. Ya, itu adalah bro terkait cara-cara menggunakan bug Johnson terbaru ya. Apakah akan di fix cepat atau tidak, gue gak tahu sih. Thank you so much buat lo yang nonton video gue. Pokoknya buat lo semua tetap stay safe and Roy and Gaming. Dan untuk menutupi video ini biar lebih lama, lo tonton aja video-video berikut ya bro ya. Your team destroyed a turret.